Brother Fighter, gila Sarjan Syarik kali ini. Wuh, mantap. Banyak improvement yang dikembangkan oleh Sarjan Syarik dan ditunjukkan pada pertandingan malam ini, yaitu melawan Anwar Hidayat. Seperti apa pertandingannya? Kita ulas pertandingannya di sini. Brother Fighter, di sudut merah ada Sarjan Syarik datang dengan tariannya yang khas. Ini memang luar biasa. Sarjan Syarik sangat optimis di hari kali ini melawan Anwar. Kita lihat sudut merah di ronde pertama, kesiapan kedua pemain memang luar biasa. Anwar Hidayat berumur 20 tahun, ini masih muda ini. 20 tahun. Nomor 20, ranking 20, berumur 28 tahun. Ya lumayan lah, masih muda ini. Memiliki tinggi 156, lebih pendek dari Sarjan Syarik. Ini agak susah nih, karena memiliki kelemahan, karena dari segi jarak pukulan maupun dari grappling tangan. Tapi kita gak tahu nanti. Anwar Hidayat memiliki basic wrestling yang luar biasa kali ini di pertandingan ini. Memiliki berat 48, memiliki rekor bertanding 1 kali menang, 2 kali kalah. Sedangkan Sarjan Syarik berada di posisi 18, ranking 18, memiliki rekor 2 kali bertanding, 4 kali kalah. Memiliki tinggi 165, tentunya diuntungkan memiliki jarak pukulan lebih panjang. Beratnya 48 kilo juga sama, yaitu Sarjan Syarik dengan wasit di sini Stevie. Di ronde pertama keduanya memang agresif. Kita lihat di sini keduanya mulai menjajal-jajal, tapi akhirnya dimulai oleh Sarjan Syarik dengan pukulan tangan kiri, jab kiri, kemudian dibalas grappling oleh Anwar dan mencoba mengambil guillotine tapi tidak jadi. Dibalas dengan tendangan, akhirnya beradu tendangan di sini dan dibalas dengan Anwar pukulan. Serangan pukulan juga dilayangkan oleh Anwar tapi tidak kena. Terjadi pertukaran pukulan di sini antara Sarjan Syarik dengan Anwar. Kemudian di grappling oleh Anwar, dibawa ke bawah, di take down. Tetapi kita lihat pertahanan Sarjan di sini. Kita lihat, wow, luar biasa. Bertahan agar tidak berada di posisi ke bawah. Nah, di sini terjadi pergumulan di bawah ke ujung. Ini merupakan keuntungan bagi Anwar untuk mendapatkan ground and pound ataupun kuncian. Karena berada di ujung. Sarjan sudah berada di bawah. Lawan sudah berada di bawah. Tetapi masih di... Kita lihat tangannya di sini, tangannya Sarjan menjaga tangannya supaya tangan lawannya supaya nggak mukul dia pada saat di bawah. Nah, posisi ini yang berbahaya ketika Sarjan untuk mendapatkan posisi back untuk mendapatkan RNC. Tapi di sini tidak jadi, gagal karena pertahanan dari Anwar berada di bawah, berada di atas sangat kuat untuk mendorong Sarjan ke ujung sekali. Nah, kuncian leher dicoba Sarjan untuk menjaga antisipasi agar Anwar tidak mendapatkan posisi ground and pound di sini. Nah, di sini terjadi pergumulan, pertukaran, banyak sekali improvement dari Sarjan, yaitu kemampuan ground tekniknya, ground escape-nya. Ini luar biasa ini, patut diacungi jempol ini untuk Sarjan Syarik. Banyak improvement. Anwar juga mengimbanginya dengan permainan ground yang luar biasa. Nah, di permainan kali ini banyak sekali swifting, artinya pertukaran posisi. Swift dari posisi bawah ke posisi atas. Akhirnya masih berusaha untuk swift Sarjan. Anwar masih berada di atas tapi tidak mengambil momentum untuk mendapatkan ground and pound. Masih mengambil nafas atau mencari kuncian-kuncian di sini. Kita nggak tahu apa yang difikirkan oleh Anwar di sini, momen yang diambil apa. Walaupun pukulan-pukulan maupun antaman-antaman kecil ke dalam perut, ke arah perut Sarjan memang untuk mendapatkan nilai, tapi tidak mempengaruhi, tidak melemahkan Sarjan di sini. Malah Sarjan semakin kuat berada di bawah. Banyak menyerang di sini Sarjan dan banyak juga mendapatkan nilai. Selain usaha untuk escape dari posisi bawah, ini di sini luar biasa sekali. Nah, posisi ini banyak sekali momentum yang bisa diambil oleh Anwar, tapi tidak dimanfaatkan. Masih bertahan, apakah mengambil nafas atau mau mengambil kuncian atau mengambil colongan-colongan pukulan di sini. Dia berusaha untuk mengguard kepalanya, menjaga kepalanya agar tidak dipukul dari bawah. Padahal ketika posisi di bawah lawan, pukulan ke arah lawan yang berada di atas akan sangat lemah. Ini merupakan keuntungan bagi Anwar, tapi tidak dimanfaatkan.
Sayang sekali, Sarjan sudah mendapat mengunci badan body lock si Anwar yang berada di atas. Dan kita lihat ini adalah pergumulan pukulan di ronde-ronde awal, pertukaran pukulan maupun tendangan di sini. Banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa diambil. Dan di sini adalah posisi ground yang terjadi pergumulan antara Anwar dengan Sarjan Sadiq di sini. Grappling, usaha triangle dari Sarjan berusaha untuk mendapatkan kuncian triangle ini kurang maksimal karena Anwar sudah mengantisipasinya. Kaki sudah masuk tetapi bisa lepas kembali oleh Anwar untuk dijaga. Satu kaki belum masuk. Anwar tetap mengetahui dan mengguard posisinya dan menjaga kaki Sarjan Sadiq tidak ke atas kepala. Nah, inilah posisi kuncian triangle yang diusahakan oleh Sarjan Sadiq dan tetap memukul dengan tangan kiri. Inilah usaha yang terbaik bagi Sarjan ketika berada di bawah. Tetapi Anwar masih mendapatkan posisi guard, side guard. Ini luar biasa Anwar. Nah, di sini ada posisi swifting. Sarjan Sadiq mendapatkan kesempatan swifting ke atas dan dapat mendapatkan ground and pound. Di sini banyak nilai yang bisa didapat oleh Sarjan Sadiq. Ronde-ronde pertama, ronde-ronde awal. Swifting oleh Anwar di sini, tetapi ketika posisi di atas, pukulan-pukulan ground and pound jarang sekali dikeluarkan. Sayang sekali untuk mendapatkan nilai, mana Sarjan yang banyak memukul dan mendapatkan nilai di sini. Kita lihat body lock di sini di kuncian untuk melemahkan posisi perut atau iga dan dipukul ke arah perut. Tetapi di sini kita bisa lihat, nah, swifting lagi. Sarjan berada di posisi atas dan ground bisa mengeksekusi ground and pound. Ini luar biasa sekali, posisinya posisi belakang berbahaya tapi Anwar bisa mengantisipasi. Nah, kuncian armbar yang dicoba oleh Sarjan Sadiq kurang berhasil. Di sini Anwar masih berusaha tapi ronde pertama habis diselamatkan save by the bell. Oke, ronde kedua terjadi grappling di sini. Masih di takedown kembali tapi Anwar tidak bisa memanfaatkan ground and pound-nya untuk mendapatkan ground and pound pukulan. Di sini dimanfaatkan oleh Sarjan untuk swifting dengan menendang dari cage, sudut cage, luar biasa. Ground and pound di sini didapat kuncian lagi diusahakan yaitu kuncian triangle, tetapi belum kuat sehingga Anwar masih bisa lepas di sini. Oke, grappling lagi tapi bisa dijatuhkan oleh Anwar, takedown kembali di swifting. Nah, di sini berbahaya ketika kuncian kaki triangle lock sudah mengunci, Anwar masih bisa body slam Sarjan satu kali, luar biasa. Ini berbahaya sekali padahal kuncian triangle sudah masuk. Ketika kita men-body slam, itu bisa berpotensi kuncian semakin ketat. Ronde ketiga, pertukaran pukulan masuk. Walaupun nilai sudah kalah di ronde pertama dan kedua, Anwar tetap berusaha. Dan masih grappling lagi, ini yang berbahaya bagi Sarjan untuk jika kuncian-kuncian masuk. Nah, di sini body lock sudah diambil oleh Sarjan. Dan kembali usaha swifting di sini. Kuncian lagi kembali diusahakan oleh Sarjan. Walaupun berada di posisi atas, sayang sekali Anwar tidak bisa memanfaatkan keadaan ini. Masih berada di posisi atas, ground and pound tidak didapat. Sayang sekali di sini. Usaha-usaha yang didapat sampai usaha Americana kuncian di sini, tangan tidak bisa mengalahkan atau membuat Sarjan Sadiq tap out. Karena posisi tangannya masih dekat dengan telinga. Ini sayang sekali pada posisi ronde ketiga 25 detik sebelum habis. Dan akhirnya waktu habis dan Sarjan masih bertahan. Dan akhirnya Sarjan Sadiq menang dengan kemenangan nilai. Selamat kepada Sarjan Sadiq. Terima kasih telah menunjukkan improvement permainan yang luar biasa. Permainan ground yang luar biasa dari Sarjan Sadiq. Banyak improvement yang terjadi dari Sarjan. Tetap semangat Anwar, jagoanku. Dan kali ini prediksi saya salah. Oke, jangan lupa dukung petarung-petarung Indonesia. Salam olahraga.